Net dianggap memberikan komentar tidak pantas terhadap personel Brimob yang gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Papua, Baratu Anumerta Muhammad Kurniadi Sutio. Tangkapan layar komentar warganet itu viral di media sosial dan menuai banyak kecaman. Dalam sebuah tangkapan layar yang banyak beredar di media sosial, terlihat foto Baratu Kurniadi diposting sebuah akun TikTok dan dikomentari warganet dengan username Haris Munandar dengan kata-kata yang tidak pantas. Warganet itu berkomentar, uang hasil sogok bisa Husnul Khotimah kah? Zaman sekarang masuk polisi minta sogok. Postingan ini juga disertai tangkapan layar berisi unggahan sang penulis komentar di akun TikToknya. Informasi terakhir yang beredar di media sosial, penulis komentar itu diduga telah diciduk oleh petugas berwenang. Namun belum diketahui di mana penulis komentar itu diciduk dan di mana ia akan diproses secara hukum. Uang hasil sogokan bisa Husnul Khotimah kah? Sekarang masuk polisi minta sogok. Zaman sekarang masuk polisi minta sogok. Minta sogok. Sok viral kah? Sok eksis kau ya? Belum menyerang.